Nah, ini yang udah siap, udah matang, tinggal potong. Jadi hari ini bikinnya itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya lagi sama teman saya, teman kerja saya. Ini orang Bangladesh. Ini dia itu udah lama di sini itu udah hampir kamsana alien deh. Udah 17 tahun ya di sini di restoran. Udah malaman banget nih. Ini udah jadi bos di sini. Nah, oke ya teman-teman ya, kali ini nanti malam di restoran saya itu ada pesanan bikin 100 porsi pizza 17 ya. Nanti kita lihat kayak gimana cara bikinnya. Simak terus di videonya. Jangan lupa subscribe, like, sertakan komen biar saya tambah semangat bikin video-video berikutnya. Oke. Di dalam lagi pada sibuk ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada sebagian yang udah jadi, udah siap. Udah siap ini. Udah. Ini pizza ya, ini pizza sayur doang ya, bukan yang spesialnya yang biasa. Harganya itu cuma 10 real. Kita lihat ke dalam, kita masuk, teman-teman. Pasti lagi pada sibuk. Nah, ini dapur tempat pembuatan pizza. Nah, ayo pada sibuk. Ini ada orang Indonesia juga di sini nih. Panasan dia. Ini orang orang Cianjur ini. Ini orang Bangladesh ini. Nah, ya begini teman. Proses pembuatan pizza itu. Jadi ini adonannya udah jadi, tinggal kita masukin bahan-bahannya aja ya. Nah, ini oh, di sana juga ada yang ngerekam video tuh. Ini aja adonannya ya. Sukses. Ini orang India ini. Begini ya teman-teman. Jadi adonannya itu disiapin. Ini yang udah, ya ini yang udah siap. Yang udah siap. Nah, ini tempat buat matang ya, buat tempat pembakarannya ya. Nah, ini yang udah siap, udah matang, tinggal potong. Jadi hari ini bikinnya itu kamhaba tuh. Miahaba itu 103. Puluh dar. Ya, semuanya sama katanya, bukan tidak spesial ya, pizza biasa. Nah, kita lihat awalnya kayak mana. Nah, itu orang Indonesia ya. Ini ya adonan yang sudah jadi ya, yang sudah di ini pakai mesin. Nanti dikasih saus dulu, itu sausnya ya, saus buat rasa itunya ya, rasa pizzanya.
ini udah jadi chef ini di sini nih. Udah lama juga nih orang Cianjur ini. Ah, apa yang kenalan? Did the lever what did it? Ada good. Badan. Nah, ini khas tomat ya. Ini pizza biasa ya, bukan pizza spesial. Harganya itu cuma 10 real. Nah, itu paprika ya, ini bahan-bahan yang taruh di sini. Buah zaitun ya, zaitun yang hitamnya, zaitun aswad namanya. Jadi di sini itu sebenarnya itu banyak sekali ragamnya ya, macamnya nama-nama pizza itu. Cuman yang kali ini dibikin di sini itu pizza pudor namanya itu. Jadi nggak pakai daging, nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai sayur sama bumbu. Nah, ini harus siap. Jadi sekarang tinggal dikasih namanya itu jumen ya. Ini orang Sunda ya. Kalau sudah begini, ini udah siap di ini ya, udah siap di masukin ke dalam pembakaran ya. Ya. Siap. Bukti situ ada, oke. Oke ini loh. Sibuk, pada sibuk. Di dalam masih kosong. Ramai teman-teman, apalagi sekarang lagi musim panas. Pada gerak. Masukin ya ke dalam, kita lihat. Nah, ini di dalam itu bisa sampai 15 ya, kali panggang itu 15 di dalam. Ya lo harap ya. Sekarang ini yang udah matang ya, kita lihat pemotongannya. Udah siap ini. Nah, ini box ya, box buat tempat ini ya, tempat $4 masalah.
ini ya, dapurnya kecil. Ini orang Bangladesh tuh ini. Ini kerjanya cuma main HP. Cuma main HP terus ini. Nah, lagi musim panas jadi pada keringetan di sini. Kayak gini ya. Orang Indonesia masih sibuk. Ya, ini ya, betul. Ini sendirian ya. Badai. Dapurnya kecil, jadi gak muat ya kalau ada 4-5 orang tuh di sini udah. Gak bisa jalan ke sana sini, gak bisa. Nah, ini udah siap. Tinggal dibungkus. Ayo bungkus. Ya. 1, 2, 3, buri. Nah, 4. Alin kuno persis semua itu mah bisa gue alin. Baru mete halas bisa ada. Nah, ini ya panas hari ini. Jadi begitu ya teman-teman proses pembuatan pizza. Kebetulan hari ini lagi ini ya lagi. Ada pesanan ya, pesanan banyak, ada 100 biji pizza di sini. Jadi agak sibuk. Ini juga di sini bisa dilihat dari CCTV ya. Dari CCTV-nya itu. Ini suasananya ya, kayak gini restoran. Nah, musim panas. Nah, ini adalah menu-menu di sini ya. Kan di sini banyak pada sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa ya subscribe, like, sertakan komen biar saya tambah semangat bikin video-video berikutnya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.